Ya kita lihat yang iPhone 12 Pro udah keluar. Mantap. Ini ada testernya juga lagi. Coba kita lihat yang iPhone 12 Pro. Halo Kapten, balik lagi bareng Tony Yoma. Oke, kali ini saya mau lebih tepatnya pengen lihat-lihat aja toko elektronik di Jepang. Jadi toko ini itu namanya KS. Namanya toko KS. Toko ini itu tersebar di seluruh Jepang ya. Jadi bukan di daerah saya aja, banyak di seluruh Jepang itu ada. Jadi toko ini itu menjual barang-barang elektronik seperti TV, audio, video dan macam-macam, termasuk juga handphone. Nah, sekarang saya pengen lihat handphone yang keluaran terbaru, yaitu iPhone 12. Tapi sebelum kita lihat iPhone 12, kita lihat-lihat HP-HP terbaru yang lain ya. Ya seperti dari produk Oppo dan macam-macam lah. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja iPhone 12 itu seperti apa, apakah recommended, apakah tidak, itu terserah Sultan sekalian. Yuk kita langsung lihat aja masuk ke dalam. Let's go. Ini dia iPhone 12 Pro. Tapi sebelum kita lihat iPhone, kita coba lihat-lihat yang lain ya. Di sebelah sini itu ada HP apa ini? Docomo. Terus juga di sebelah sini ada Sony. Wow. Di sini itu ada HP Galaxy. Ini semua replika ya, nggak bisa dipakai. Tapi kalau iPhone itu kayaknya bisa. Nanti kita lihat-lihat reviewnya. Oh, ini yang AU tapi udah yang 5G. Di sebelah sini ada Xperia, Xperia 5. Kecil ramping, panjang, nggak terlalu lebar. Ini apa ini? HP jadul ya. Jadi orang Jepang tuh masih memakai HP-HP jadul loh. Jangan salah. Dengan harga 2 mang 7.500. Ada AUKOS juga di sini. Ini ada Xperia, masih Xperia. Ini bisa di tester enggak ini? Oh, enggak bisa, mati. Nih, Oppo Reno 3. Keren. Kamera sudah, ini kamera berapa ini, 4 apa 2 ini, 4 kayak ini. Wow, di sini ada HP mewah bro, HP-nya Sultan. Oh, ini casing doang, HP Sultan. Wuih, bisa dibuka. Wuih, bisa di tester lagi. Wuih, sedap. Mantap, wih, gila, wih, sangar nih HP, benar-benar orang gedean ini mah, mahal ini kayaknya. Gila, 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 gila. Ditutup, klub, wih, mantap. Ini dengan tipe V60 Ting,
5G. Mantap. Bener bikin ngiler ini, kayak seperti saingannya Samsung ini kayaknya. Wih. Tapi untuk bahasa mungkin belum internasional ya. Tapi nggak tahu juga sih. Biasanya sih kalau HP-HP Jepang itu jarang yang internasional. SIM-nya juga iya. Kalau HP-HP Indonesia kan bisa buat internasional SIM-nya, SIM free internasional. Kalau di Jepang saya kurang paham. Coba kita lihat lagi yang ini. Samsung S20 5G. Mantap bro, layarnya sudah AMOLED, sampingnya itu melengkung ya. S20 5G. Untuk masalah harga di sini tidak dicantumkan harga, maksudnya harga cashnya ya. Kalau ini kan harga ini kredit, jadi di sini juga bisa kredit juga. Sini juga Aquos. Sini Xperia keluaran terbaru. Kalau HP keluaran terbaru itu ada testernya ya. Ada tester tuh seperti ini. Buat melihat-lihat menunya saja kayak gini lah. Nggak bisa buat telepon, apalagi buat selfie apa buat apa ini. Sebelah sini ada Arrow 5G. Kameranya titik doang, mantep. Untuk layarnya juga udah melengkung. Ngeri. Untuk kamera belakangnya seperti ini. Yang paham-paham HP aja lah. Ini menu-menunya. Wow. Mantap. Untuk masalah kamera, kamera depan mana? Wow, kamera depannya sangar. Udahlah, nggak usah ini, nggak paham soalnya. Oke, kita langsung lihat aja yang iPhone 12 Pro.